Babak baru di Ampel Indonesia akan segera dimulai. Kedatangan tim baru membuat setiap pertandingan semakin bernilai. Segudang talenta datang untuk membuktikan diri. Dan sang legenda siap untuk datang kembali. Inilah para pejuang yang akan bertarung dalam Land of Down di Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season 12. Terpuruk. Tersungkur. Dan dibuka. Namun kini harapan itu perlahan telah kembali. Dominasi PA bukan lagi. Sekarang waktu dominasi Indonesia. Widih, masih cocok nih gue jadi Kingdom guys. Balik kali ya. Gue juga cocok kok jadi Kingdom. Udah bukan bayi macan lagi, tapi tuan muda. Yoi, mantap. Wih, mahkota siapa nih? This is mine. I am the king and do now. Kembalinya sang raja yang hilang. Transformasi bayi macan menjadi sang raja dan raja baru dari Myanmar akan menjadi kombinasi yang ganas untuk Kingdom merebut tahtanya kembali. Sang raja kini harus berbenah untuk meraih tahtanya kembali. Kembalinya sang legenda Sin menjadi tonggak baru untuk mereka kembali berdiri. Datangnya Tuan Muda Persik serta Naomi dari Myanmar juga memberi harapan yang tinggi. Inilah tim RRQ. Lihat gue. Tolong, gue di lock Franco. Franco-nya no flicker. Nice, Gus. Emang support M1 nggak ada obat, cuy. Santai, Dil. Lemotin dulu nggak sih? Sang legenda M1 beraliansi dengan salah satu KG. Agresivitas Bang Rek akan berbaur dengan permainan STM Alter Ego. Gunung di season ini. Bergabung dengan Alter Ego, pasukan yang tegas dan berani, mental juara sang legenda membuat mereka lebih siap untuk beraksi. Ini dia, mari kita sambut Alter Ego Esports. Rasanya kalau ngelihat piala ini, cita-cita gue buat jadi EVOS World jadi semakin membara deh. Tenang, Tas. Nggak cuma lu doang kok yang punya mimpi kayak gitu. Kita kejar bareng-bareng season ini ya. Add login, Bang. Gue Angela Hyper juga gas. Agresif, kuat, dan berani. Salah satu naga merah, Fluffy, akan membuat EVOS Legends membara dan siap membakar MPL ID Season 12. Coba
ambisi sang macan meraih gelar mereka selanjutnya masih menjadi misi utama. Membawa sosok pemain potensial, Flavi bersama skuad muda bertalenta, mereka siap bertarung sekali lagi dengan kekuatan dan semangat yang membara. Inilah sang macan, EVOS Legends! Guys, nice jump for the last season ya. But next season we have to come back stronger. Of course, bro. Yeah. Let's go. Guys, look, the Cavs are here. Kemana aja baru bisa lolos playoff di season 11? Next season, we will take down everyone. The captain is back. Ambisi sang rambut merah dengan meta super mereka layak dinantikan. Oh my god, Iron Hulk. Mancing mania, mantap. Naik kelas yang sangat berkelas, Geek menjadi ancaman baru untuk perebutan kursi playoff. Dua tim yang di playoff musim lalu harus pulang lebih awal dengan terpaksa. Geek Fam kembali dengan pilar baru Marky untuk memaksimalkan potensi mereka. Sedangkan sang Kapten Finn siap memberikan arahan kepada pasukan robot super yang haus akan juara. Mari kita sambut, ini dia Geek Fam dan Piketon Alpha. Kok lama banget sih syutingnya? Sabar, Buk. Masih peringkat season lalu yang terakhir. Pokoknya Arrowfire harus juara season depan. Rebellion juga harus ada di peringkat atas biar Media Day-nya gak yang terakhir lagi. Yoi gak, Buk? Yoi. Yoi. Yeah. Bencana season 11 menghantui Aura Fire dan Rebellion Zia. Tak ingin terpuruk, season 12 ini mereka harus bangkit dan menjadi ancaman. Buat teman-teman dari Aura Fire yang mereka cukup terseok-seok sedari awal. Mereka gagal meraih playoff di season yang ke-11 dan mereka tidak ingin mengulang hasil yang sama. Sang Naga membawa api mereka yang terus membara dan mereka telah siap untuk tantangan yang selanjutnya. Sedangkan Sang Banteng juga kembali dengan semangat tanpa henti untuk memberikan kejutan yang pasti dinanti. Berikan aplaus kepada Aura Fire dan Rebellion Zion. Onyx season ini masih haus juara. Season ini kita pertahankan tata kita. Siapa bilang season ini mirip Onyx? Dewa United datang bukan hanya untuk jadi pemanis, tapi kami datang untuk tersenyum manis. Menarik. Skuad kemenangan Onyx dipertahankan, sang Raja Galaksi terlalu sulit untuk diruntuhkan. Pendatang baru yang siap beradu. Dewa membawa serta para veteran untuk mengacak-acak Land of Doubt. Sang Raja Galaksi kembali sebagai juara bertahan dan membawa pulang piala MSC 2023. Datangnya Albert akan semakin memperkokoh kekuasaan mereka. Kini saatnya membuktikan dominasi sang landak makin berjaya. Inilah Sang Raja Galaksi, Oni! Satu tim pendatang baru yang membawa sebuah peringatan untuk tim-tim MPL Indonesia lainnya. Dengan para legenda yang kembali, serta pasukan muda bertalenta. Menggabungkan pengalaman dan kemampuan untuk siap bertarung dengan prima.
mari kita sambut Dewa United is hot. Hampel Arena akan menjadi saksi pertandingan dari para legenda dan talenta. Apakah sang Raja Galaksi bisa mempertahankan tahtanya? Ataukah akan ada tim lain yang bisa merebutnya? Superfans Indonesia dan dunia, sambutlah, inilah dia. 9 tim yang akan bertanding sampai titik darah penghabisan untuk menjadi the next Raja Galaksi. Selamat datang di MPL Indonesia Season 12. Semua tim akan memberikan yang terbaik. Apakah yang akan mereka sajikan? Mari kita nantikan bersama-sama di MPL ID Season 12. We own this.